buat nunggu bu, masih setia menunggu. Ketusuk bu. Welcome back to my channel, masih di channel yang sama. Untuk hari ini saya ada di kawasan Simpang Randu, seperti banyak Lampung Tengah. Dan pagi ini ramai banget nih guys. Sorry aku pakai helm ya guys ya. Dan ini aku ada di kawasan Simpang Randu, penyambutan Bapak Joko Widodo. Halo guys, ini suasana pagi di kawasan Simpang Randu dalam penyambutan Presiden kita Joko Widodo. Ini suasana di pagi hari ya. Ini banyak warga masyarakat di sekitar yang berbondong-bondong ingin menyaksikan langsung Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi buat teman-teman, ikuti channel Farhansyah Official ya, dari pagi sampai sore gitu ya. Halo guys, hari ini masih bersama teman-teman media guys. Ini dari youtuber-youtuber Lampung yang siap meliput Joko Widodo. Ini di kawasan Simpang Randu guys. Oke guys, kita pindah ke lokasi. Tadi kan di kawasan area Simpang Randu. Nah, kali ini di lapangan SB9 Sido Binangun. Ya, ini di depan lapangan SB9. Lapangan di belakang ya guys ya. Itu ada tulisan selamat datang Presiden Republik Indonesia Bapak IR Haji Joko Widodo. Ini suasana masih pagi ya guys ya. Pagi masih sekitar jam 10-an nih guys. Ini masih sekitar jam 10-an. Masih banyak arus lalu lintas yang melintas. Dan ini belum padat banget nih. Tapi kalau di sini udah wow, luar biasa.
Halo guys, kita memasuki area wilayah ya guys. Kita tengok-tengok dulu di area SB9 ini adalah motor yang keren guys. Tuh, motornya keren. Dengar-dengar Bapak Presiden Joko Widodo mau naik sepeda motor guys. Apakah motor ini? Nggak tahu. Ini banyak bapak-bapak yang sudah standby juga dari keamanan juga udah pada standby, udah bersih-bersih. Ini masih pagi guys, masih pagi. Sekitar jam 10-an guys. Nah, di belakang mobil itu guys, nanti helikopter akan turun. Bahwasannya dapat kabar atau informasi Presiden Joko Widodo akan turun langsung di lapangan tersebut ya guys, melalui jalan udara. Oke. Tuh, banyak sekali yang sudah mempersiapkan untuk keamanan dan kebersihan untuk kehadiran Presiden Joko Widodo ya guys. Ini kita di depan lagi guys, sembari menunggu. Lah demi Jokowi lo Bu. Bontrot Bu. Halo guys, suasana nunggu Pak Jokowi makin ramai guys. Thank you.
di sana kameramen Indosiar guys ada. Terbang, apa ini? Terbang,
Siang Pak E. Lagi nunggu siapa Pak? Bapaknya malu guys. Hai guys, ada reporter dari Antv guys. Oke guys, ini sudah waktunya siang dan tepatnya pukul 13 siang waktu Indonesia bagian barat. Banyak sekali warga-warga masyarakat sekitar berbondong-bondong tanpa diundang, warga sekitar hadir untuk menyaksikan Presiden Joko Widodo. Dan ini banyak anak-anak sekolah yang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Ini sebelum kita tahu ya bahwasanya Bapak Presiden tidak melalui jalan udara guys, tetapi melalui jalan darat. Nah, kebetulan sebelum saya dapat informasi, saya masih standby di sini guys. Ini banyak sekali media-media yang masih standby di sini, baik dari TikTokers, baik dari YouTubers, baik dari media-media yang lain. Ini mereka juga kepreng ada di sini semuanya ya guys ya. Hadirnya Joko Widodo. Hai guys, YouTuber juga percaya ini guys. Thank you.
apa pak? Antar do artis. Oh, artis. Ini guys, setelah heboh turunnya helikopter, namun yang datang bukan presiden kita Joko Widodo, ini banyak warga masyarakat yang udah bubar guys gitu, ingin mencari di mana berhentinya atau turunnya Bapak Presiden Joko Widodo guys. Ini banyak masyarakat yang antusias mencari informasi di mana sih keberadaan presiden kita Joko Widodo, orang nomor satu guys. Mbak. Wis jane iki dhewe lewat-lewat ae mandi lho, Gen. Lah terus mandi nang ngono tak anteni nang kene. Lah ora teko. Lah ketemu sapa lho, Bu? Pak Presiden iki lewat kene apa ora? Nomor 1 di Indonesia. Lah mau pesawatnya teko ora, Bu? Lah kok ora nek suarane lho tak anteni kat mau ki yo an. Wis mulai.
Oke, Mbak. Kita HP Pak Jokowi. Oh, iso. Jokowi guys, Jokowi datang guys, bisa terbang guys, Jokowi datang guys, Jokowi datang guys, Jokowi datang guys, tuh. Kelihatan guys. Nah, di sini guys, ini harap-harap cemas. Helikopter turun lagi nih guys, helikopter turun. Ini Bapak Presiden Joko Widodo atau bukan gitu. Ini banyak masyarakat yang masih standby di sini guys. Begitu pula banyak media-media juga yang masih standby di sini. Dan ternyata alhasil prank. Datang guys.
Sewaktu kami dari media mau mencari informasi lagi guys, kita belum boleh diperizinkan pergi gitu. Nah, masih penasaran kira-kira Bapak Presiden atau bukan, dan ternyata bukan guys. Kita di sini masih mencari informasi-informasi keberadaan Bapak Presiden Joko Widodo. Thank you.
Ya Bu, ate nunggu Bu, masih setia menunggu. Kepusuk Bu, Bu. Enggak oleh di siwong tapi nonton. Mantap. Tapi nek wong oleh. Oleh kendaraan terus aku. Cepat ya. Orang lihat papa juga bapak lihat itu. Jadi ini kayak gini. Nah, mulai sore dari jam 4 nih guys, aku mendapatkan kabar atau informasi bahwasannya Bapak Presiden Joko Widodo sudah mulai dari kawasan Rama Nirwana guys. Nah, aku langsung melaju dan kebetulan saya bertemu Bapak Presiden Joko Widodo ini di kawasan setibanya, tepatnya di Simpang Karet nih guys. Nah, ini saya mulai berhenti di Simpang Karet dan alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Walaupun saya nggak sempat berfoto ataupun berjabat tangan, namun saya bahagia sekali guys, senang banget bisa bertemu langsung Bapak Presiden Joko Widodo, bukan hanya melalui lewat televisi ataupun media-media lain ya guys, langsung bertemu bertatap wajah gitu ya guys. Dan luar biasa sekali nih guys, ini warga-warga Simpang Randu, warga-warga Simpang Karet, maaf Simpang Karet ya guys, seperti banyak Lampung Tengah. Ini saya bertemu di Simpang Karet, kebetulan juga mobil Bapak Presiden Joko Widodo di sini nyangkut guys, gitu. Jadi Bapak Presiden berhenti di sini guys karena kebetulan juga mobilnya tuh nyangkut gitu di lubangan-lubangan yang dalam gitu. Ya.
Dan di sini bukan hanya media aja ya guys yang memvideo, tapi bapak ibu dari anak-anak, bapak ibu semuanya ada di sini memvideo Bapak Presiden Joko Widodo. Welcome to Lampung, Bapak Presiden. Dan inilah detik-detik Bapak Presiden Joko Widodo, mobilnya tersangkut guys di kubangan atau lubangan yang dalam guys, tuh nyangkut. Jadi langsung berhenti beliau, dan langsung banyak warga-warga Lampung, warga-warga sedih banyak ini tepatnya di Simpang Karet, menyapa Bapak Presiden Joko Widodo ya guys. Mikir.
Oh ya guys, tadi bertemu di kawasan Simpang Karet. Aku belum puas, jadi aku lewat jalur jalan 2 ya guys, jalan 2. Jadi aku langsung OTW menuju ke area depan Indomaret nih guys. Di sini kebetulan Bapak Presiden Joko Widodo juga berhenti di sini guys. Nah, yang mobil hitam kali, yang mana ya? Bapak Jokowi itu. Ini nih. Dan di sini aku teriak histeris sih guys. Ini dia Bapak Presiden Joko Widodo berhenti tepatnya di setibanya SB6 Tanjung Harapan. Bapak Presiden Joko Widodo menyapa warga-warga Lampung Tengah ya guys. Ini dia guys. Dan ini banyak banget awak media dan juga ibu-ibu yang menerobos gitu ya. Dan mohon maaf nih guys untuk kamera ataupun aku megang handphone nggak bisa tenang karena ya banyak sekali guys warga Lampung yang ingin menyaksikan juga ya Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi mohon maaf kamera saya goyang-goyang ya guys. Jadi kegeser kanan, kegeser kiri gitu. Ini kalau bahasa gaulnya umpel-umpelan. Tapi alhamdulillah aku senang banget bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini dia guys, tuh di belakang aku. Wow, umpel-umpelan ya guys tadi di belakang. Nih banyak sekali ibu-ibu yang memfoto Bapak Presiden Joko Widodo. Dan terima kasih Bapak atas kehadiran Bapak di Lampung. Ini menjadi sejarah yang luar biasa sekali di tahun 2023. Dan juga terima kasih untuk Kakak Bima dari TikTokers yang mampu menggugah Bapak Presiden Joko Widodo untuk Lampung. Dan ini banyak antusias warga Lampung yang hadir di ruas jalan, di pinggir-pinggir ruas jalan untuk menyaksikan kedatangan Bapak Joko Widodo. Haikal, pinggir, Pak, pinggir, Haikal, pinggir.
Dan kebetulan nih guys, aku mengambil jalan pintas untuk berjumpa lagi Bapak Presiden Joko Widodo di kawasan Simpang Randu. Ini aku sudah nyampai nggak jauh dari Simpang Randu guys. Aku menunggu di sini guys bersama media-media lain juga dan masyarakat sekitar di kawasan Simpang Randu. Ya ini nggak jauh dari Simpang Randu. Ini banyak warga-warga di ruas-ruas jalan atau di samping-samping ruas-ruas jalan menunggu menanti kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini dia reaksi dari masyarakat Lampung yang senang sekali, bangga sekali kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo. Tangis, haru, bahagia, pokoknya gak bisa diungkapkan dengan kata-kata dah ya. Saking senengnya kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo ke Lampung Tengah untuk cek lokasi jalan-jalan yang rusak atau kondisi jalan-jalan yang rusak. Dan luar biasa nih guys untuk jalannya akan diperbaiki dari 15 ruas jalan diperbaiki dan anggaran 800 miliar. Halo Pak Joko Widodo. Oke guys, ini nanti saya langsung menuju ke kawasan Simpang Randu di pusat tengah-tengah Simpang Randu ya guys. Oke guys, dan alhamdulillah untuk perbaikan jalan nanti ada 15 ruas jalan yang akan diperbaiki dan anggaran 800 miliar guys. Alhamdulillah, semoga Lampung, jalan-jalan Lampung yang rusak bisa diperbaiki ya. Oke. Dan juga buat teman-teman warga Rumbia yang belum berjumpa dengan Bapak Presiden Joko Widodo, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati ya. Pasti ya karena keadaan jalan Lampung yang luar biasa ya. Jadi kebetulan juga saya dengar-dengar dapat informasi tadi di Sepetiraman, mobil dari Bapak Presiden Joko Widodo ini pecah ban, jadi lama di situ ya guys ya. Yuk guys, kita pindah ke kawasan Simpang Randunya. Di tengah-tengah Simpang Randu kita OTW ke sana. Aku mau ngambil jalur tengah, jalur dua ya guys, Probos guys. Nah, aku sudah sampai di kawasan Simpang Randu nih guys, dan sebenarnya tadi saya juga nunggu di sini karena saya dapat informasi bahwasanya Bapak Joko Widodo mengubah rute gitu ya, tidak mengambil jalur udara tetapi mengambil jalur darat. Nah, kebetulan ini sudah sore banget, sampai di kawasan Simpang Randu seperti banyak Lampung Tengah guys. Dan langsung kita menuju ke tengah-tengah yaitu Simpang Randunya guys. Tuh banyak sekali, antusias banget warga Lampung yang berkunjung, sudah hadir di sini guys. Ini mereka sudah berkumpul dari pagi loh guys, dari jam 8 pagi nyampe jam 5 sore nih guys baru ketemu Bapak Presiden Joko Widodo. Ini mau menjelang maghrib loh guys ya, mau menjelang maghrib guys. Ini banyak sekali warga-warga Lampung yang tanpa diundang, pokoknya mereka tuh antusias banget deh, langsung datang gitu ya guys. Hanya ingin menyaksikan bertemu langsung Bapak Presiden Joko Widodo. Ada yang bertemu langsung, ada yang berfoto-foto langsung, ada yang cuma merekamnya lewat jarak jauh gitu ya guys ya. Ini dia momen di tahun 2023
Presiden Joko Widodo viral di Lampung ya guys tuh. Wow, ini jutaan warga Lampung hadir di Simpang Randu ya guys. Full, penuh guys. Dan banyak teriakan warga Rumbia yang meminta Joko Widodo untuk meninjau kondisi jalan Rumbia. Tuh guys, banyak warga Lampung guys. Di sini banyak antusias banget teriakan Rumbia, 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 Rumbia. Wow. Oke guys, cerita di hari ini pada tanggal 5 Mei 2023
Ini cerita aku guys, dari pagi sampai menjelang maghrib saya menunggu Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau mengubah rute, tidak memakai jalan udara dan mensurvei jalan-jalan yang belum diperbaiki ya guys. Dan pastinya juga untuk warga Rumbia jangan berkecil hati, tetap kok nanti jalan akan diperbaiki, informasi yang saya dapat seperti itu guys. Semangat, merdeka.